Jessica, kita bareng aja. Jessica, kita bareng. Kita ikutin Calvin. Oke, okay, abang. Iya, gak boleh minta kunci, loh. Gak boleh, loh. Gak boleh, loh. Iya, loh. Gak seru, loh. Tapi kalau bisa Layla bukan, kalian bukan yang valir. Iya, keburu kalah, lah, Dodo. Kalau lu dibuang, lu bukan tinggal dapet kill. Kalau buang, Doi. Tapi gak mungkin, soalnya gue yang nuduh Cyclops. Gue juga nuduh Cyclops tadi. Oh, gini aja. Aku akan main Mongas lagi, tapi beda. Hari ini aku mau main dengan nama-nama di Mobile Legends. Jadi kita nggak tahu masing-masing siapa. Ini mode yang paling aku suka, guys. Soalnya kayak kita nggak tahu gitu siapa-siapa. Enak banget sih, guys, kalau tukar-tukar nama terus kayak nggak tahu gitu. Kalian coba, kalau misalnya main sama teman kalian, kalian harus wajib cobain deh nama apapun, guys. Puter-puter aja. Soalnya lebih seru sih, guys, menurut aku. Lebih berasa gitu nebak-nebakannya. Dan sebelum lagi videonya, jangan lupa untuk tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini karena subscribe gratis. Dan langsung kita ke videonya. Oke, di sini kita tidak ketemu siapa-siapa ya. Oke, lightnya mati seperti biasa. Jelas sih. Jadi nyalain, kita lihat yang nyalain Calvin sama AB. Kabur. Astaga, ada yang namanya Michelle loh. Tiong Lex kayaknya. Kita lihat ya siapa yang benerin. Karena main penting juga nggak siapa yang ngebenerin. AB, Cigul, Jess, Ana, buset semuanya. Di mana? Mayatnya di atas admin. Oh, iya. Bentar. Coba gua mau bertanya dulu nih sama Ken Arok nih, si Brandon. Yes. Apa, Bang? Lu jangan belaga gila, diem di situ, lu ngapain diem aja? Lagi ngapain? Lagi makan, Bang. Jangan-jangan dia habis kebunuh deh belaga AFK nih. Ini yang gue takutin nih di bawah situ tuh. Jadi tadi yang ada di ini ya, di reaktor siapa aja? Gue lihat ada tadi warna kuning, hijau. Kuning, hijau, cigo. Ada AB. Oh, Olive ada enggak? Olive ada enggak? Olive ada. Ada aku, Jessica. Kevin ada enggak? Ada. Ah, DC ya. Kan dia kan pakai nama itu DC kan. Mau ngerjain gua sih, DC. Aduh, gimana nih, guys? Yoi. Oke, jadi yang gak ada siapa? Ken Arok kan? Iya, Ken Arok. Ken Arok sama Calvin mana? Calvin mana? Ada Olive di reaktor di sampingnya. Ada yang lihat Calvin. Calvin gua lihat, Calvin gua lihat. Jin enggak tahu di mana ya tadi. Berarti ini gua dianggap mati nih, DC nih. Aku datang sama Olive tadi barengan. Iya, ada. Tapi gua suspeknya Ken Arok sih. Ken Arok juga. Ken Arok doang yang ada di sana. Iya, Ken Arok sama bisa satu Calvin Reaper. Iya, bisa jadi dia yang dibilang Bang Yolek itu. Benar sih. Iya. Masih ada vote kan? Masih ada waktu kan? Masih. Soalnya gue pernah tahu dia bilang, guys, ini strategi meta AFK. Oh iya, guys. Coba demi kematianku, coba kita vote dulu Brandon nih. Dia lagi makan. Udah vote. Iya, bos. Iya, kalau dia kayak bukan dia. Masih ada 2 ya impostornya. Impostornya masih 2 lagi. Masih 2. Waduh, bahaya banget. Anggap aja double kill, aman. Wah, masih 2, guys. Ini aku percaya sama siapa, guys? Aku bingung. Kayaknya Calvin. Abi. Enggak tahu. Abi kayaknya aman sih. Tadi dia yang benerin lampu soalnya. Ada Olive, Calvin, Abi. Jess, Cigul, Ana baru datang. Calvin kayaknya aman sih. Wah, dislike. Aku bakal jadi yang benerin demi tidak ada korban jiwa. Tapi kayaknya bakal ada sih. Oh, Jess udah benerin. Kita mau bikin prank, guys. Cuma namanya belum ini sih. Nanti kita akan ganti nama, guys. Jadi kita akan bikin prank. Kok dia gak mau deket-deket sama aku sih? Gua jadi curiga sama seseorang ya. Jadi tadi pas sempat reaktor itu mati,
Nah orang itu dia nggak di reaktor gitu loh, dan dia kayak lagi mencari mangsa gitu pergerakannya. Siapa tuh? Gua tahu ini apa? Ken Arok cok buat ini impostor. Lu udah mati bos. Siapa Om Jeff? Jadi gini, kalau gue itu curiganya sama Ana gitu. Ana tadi terakhir ngerjain quest apa? Aku belum ngerjain quest lagi. Oke, terakhir ngerjain apa? Terakhir ngerjain apa? Itu loh yang di situ. Yang di situ apa? Gimana? Kabel-kabel lorong. Istri gue mencurigakan sih. Sebelumnya bisa lupa. Bisa jadi ke Ana sih. Bener. Tadi jalannya tuh kayak tanpa arah gitu yeah, Ana. Gue gak tahu soalnya mau ikutin siapa. Gue takutnya nanti kayak Bang Radit dituduh-tuduh. Guys, tapi ini tuh investornya masih dua loh. Kita harus buang sih. Ana sih. Ya udah. Gue percaya sama Justin. Oke, coba kita ke Ana ya. Oke. Kita harus buang satu juga mau gak mau. Ya, Ana, gimana Ana? Ya, ayo ngaku dong Ana. Ana ngaku. Bisa enggak? Ya, aku enggak bunuh siapa-siapa. Ngaku ya. Oke. Okay. Kakak, ngaku. Siapa Ana? Satu lagi siapa Kak? Satu lagi gini, siapa? Jadi gini, Jessica gua enggak tahu ya dia aman apa enggak. Cuma dari tadi dia enggak ngaku gua. Aman, jelas gua bareng lu. Lu masih bilang gua enggak tahu. Oke. Okay. Suspek kalian siapa? Suspek kalian siapa? Tadi aku ada sama Jessica sih. Kalau dia investor dia pasti bisa ngecil aku. Abe kerjaan apa terakhir? Aku tugasku udah selesai semua. Aku terakhir ngambil yang di launchpad. Sebelumnya kerjaan apa, Abe? Sebelumnya yang di laboratori nyusun berlian. Oke, laboratori. Benar. Tadi gue lihat. Oke, berarti suspeknya Kelvin Olive. Kelvin Olive kan. Aku enggak. Jessica kita bareng. Kita ikutin Kelvin. Oke, Abang. Kita bareng Abang kita tercinta. Bang, sini Bang, temenin aja selesaiin quest. Olive. Bukan aku loh. Di matinya di keramaian itu kan di listrik. Aku ada tombol. Iya. Tadi enggak, gua dengar satu suara ketawa sih. Gua dengar suara satu ketawa cewek sih. Dan itu bukan suara Jessica Jen. Dan berarti Olive sih gua. Ketawa. Terus logikanya gini, kita semua lagi benerin lampu. Tiba-tiba dia ada tombol report. Iya. Berarti dia enggak benerin lampu dong. Aku enggak benerin, aku ikut kalian aja. Oh ya, gue Olive sih, karena dia udah tadi ada ketawanya gitu, itu bener-bener kayak gue Olive. Terus Abe gue percaya sih sama Abe sih, soalnya tadi dia benerin lampu sendirian. Emangnya apa aku ketawa, lo emangnya aku ketawa? Dadah Olive, kalau misalkan ini lo harus pencet bel, oi. Aku gak denger sih Olive ketawa. Kalau misalkan ini lo harus pencet bel, oi. Kalau misalkan bukan Olive ya, tapi harusnya Olive. Iya, lu kabur gue pencet bel ya. Lu kabur gue pencet bel. Bel, udah kalah ini. Enggak. Kita menang. Yeay. Masih. Ih, Olive jadi investor terus sama. Kale. Lagi wangi. Oke, enggak ada kunci. Kita jadi crewmate lagi, guys. Jadi kita ganti map. Ini kita cerita ganti jadi Hero Mobile Legend dan kita enggak tahu ini masing-masing tuh siapa ya. Tapi aku lebih suka game kayak gini sih, guys. Walaupun sebenarnya tidak menguntungkan di aku ya, cuman lebih seru gitu sih entah mengapa. Gila, kirain aku ada mayat loh. Oke, okay, one. Baru main Tuhan iya, Yesus. Iya, aku mainnya di mana? Di lobby itu ya, di GC apa kunci ya? Atau di mana? Tuh, kan DC lagi gue. Jamet nih. Guys, gue DC lagi, guys. Gue dari DC. Lu jangan pakai wifi deh. Lu pakai yang report dulu. Iya, jadi tadi kan gelap. Habis selesai misi ya. Kunci kan, nah pas gue turun itu gue nemu mayat, tapi pas lagi turun gue berpapasan dengan Layla apa pemelannya? Mana sih mayatnya di mana? Gue ngeliat Angela sih tadi, gue ngeliat coklat tadi, cuman gue ngeliat ada mayat. Oh jangan Bang Radit. Waduh Radit bertanya. Bang Radit saya ya? Ada mayatnya. Wah mulai tuduh gue. Gitu dulu. Enggak tahu Bang Radit yang mana. Iya, Bang Radit enggak tahu. Iya, gua Mia. Oh, iya pokoknya dong. Gua enggak boleh ngaku. Ya udah gua link. Pokoknya tadi pas gua lagi turun ada mayat. Jadi dari atas itu loh, atas kan ke bawah tuh. Terus gua lihat mayatnya ke boneka salju yang putih. Tahu enggak sih? Jalanan gede ya? Iya, pokoknya oh, lagi di jalanan depan ya, elektrik itu kayaknya sih. Di atas ada carry ya? Carry
Carrie ya. Gue liat ada Layla sih, cuma pas sama Layla. Tapi gak tahu dia bukan. Mau Layla dulu, ayo kalau mau Layla dulu mah. Iya boleh coba tak Layla. Tapi kok Layla segampang Layla, itu. Ayo pembelaan mana Layla? Enggak, coba kalo, aja kalau mau nyoba. Enggak, gini. Gue justru kalau misalkan kayak gini ya, ini tipe-tipenya Bang Radit sih. Kalau gue, gue Layla. Dia biasa skip, dia biasa skip. Gue vote Mia sih, gue vote Mia sih. Gue udah tadi memperhatikan tuh orang ini. Orang cuma nanya doang. Kalau sampai bukan gila sih. Emang gila sih. Just no limit sih. Eh, tuh rasakan yes. Layla. Aduh. Wah, kita dikerjain sama si botak, guys. Ini Angela kayaknya sih bukan sih. Eh, tapi iya, Cigul tuh kayaknya bukan yang tipe self report agresif gitu sih. Oke, light-nya mati, kita langsung bergegas aja. Ini aku udah kayak Gusion gak sih guys? Biru, terus rambutnya kayak bijel gitu. Oke. Ada Kari sama Badang. Gusion bakal jadi CCTV ya guys, memantau CCTV. Si botak. Oke. Jadi kalau misalkan kalian mau buang Layla boleh. Cuma gue curiga sama satu orang sih. Ya. Jadi tadi itu pas awal-awal gue itu mencurigakan Valir gitu, Valir. Valir yang tunggu, woi Layla. Lu biasanya kalau di sini langsung meta kunci lo ada yang ninggoy, tapi tadi kagak pakai meta kuncian. Enggak, karena kan pada enggak mau meta kunci. Oh, gitu. Enggak, enggak boleh meta kunci lo. Iya, enggak seru. Enggak boleh lo. Enggak boleh lo. Iya lo. Boleh lo. Enggak seru lo. Enggak seru tahu ini mah. Iya. Ya. Ah, menang. Oke, gimana? Mending kita suspek aja daripada kita buang-buang temen nih tinggal 7 loh. Kalian jalannya berdua-berdua aja sama yang kalian percaya. Nah, ya. Mending kalian gini deh, buang Layla dulu deh. Lu gila ya? Tapi kalau bisa Layla bukan, kalian bukan Valir. Iya, keburu kalah lah Dodo kalau lu dibuang, lu bukan tinggal double kill. Gimana sih botak? Gue curiga Gusion sih, tadi sama Layla sama Gusion kan. Tapi bisa jadi si Cigul juga, bisa jadi Cigul juga. Gue tuh bingung banget sama Layla. Tadi tuh gue bareng sama Layla kan, sama Gusion juga tuh bertiga. Nah terus gue muter-muter doang tuh di meja report. Nah tiba-tiba Layla kan ke bawah bentar, habis ke bentar dia naik lagi. Terus tiba-tiba gue bingung ayatnya di mana juga gak tahu. Eh guys, bisa jadi Cigul gak sih self report? Cigul bisa aja sih. Ya udah, ya udah skip dulu, kalian jalannya berdua-berdua aja. Kalian jalan berdua-berdua. Ini kayak Jessica juga bisa deh. Jessica yang mana coba? Valir. Oh gila. Jessica Jen Valir. Aduh guys. Aku dituduh masa? Aku takut. Kita lihat deh misinya naik atau enggak. Aduh, kita langsung kabur aja deh. Wah, itu Kari misinya nggak naik loh. Aku curiga entah mengapa sama Kari sih. Kalian tahu ya Kari ya. Ahem. Di mana? Di security. Rame-rame lagi di security? Enggak. Tadi gue inget kita di security itu ada berempat ya. Yang di atas itu Link. Terus ada Gusion, ada Kari. Sama satu lagi Valir. Valir kerjain yang itu yang kabel. Karena udah rame di sana, jadi aku pergi. Enggak, yang ngerjain kabel itu Link yang di atas. Iya, yang di sampingnya itu loh. Ini kalau nggak Gusion sama Kari, tapi feeling gue Gusion sih. Ih, nggak. Eh, jangan vote dulu sembarangan. Aku... Nggak, dengerin dulu. Eh, bisa jadi ini self report loh. Dengerin dulu. Gua dengerin dulu. Abis itu benerin lampu. Abis dari benerin lampu, gue balik lagi ke security, tahu-tahu udah ada tombol report. Lah, itu aku aja, aku pindah. Aku bukan yang terakhir pergi dari security. Yang terakhir pergi dari security siapa? Aku nggak lihat. Tapi aku curiga sama si Kari. Soalnya dia tadi ngetaks kan. Abis itu mati lampu, aku tinggal tuh. Misinya ijo-ijonya tuh bener-bener nggak nyala, sampai lama banget. Nggak jalan. Oh gitu, ya udah vote Kari dah, gue udah terlanjur vote Gusion. Ya udah, Kari. Kari. Kari.
Ya udah Kari. Ini kita udah pasti kalah sih kalau vote aku, jangan vote aku. Iya udah Kari. Badang. Kita sama Palir nih. Oh, Abe. Kayaknya sih iya sih. Bener sih kayaknya. Yeay! Satu lagi Palir. Yeay. Kita langsung buang aja lah ya Palir ya. Udah Valir lah. Tadi berempat cowok otomatis tadi ada Fahri, ada Kari sama Valir juga di tadi situ. Terakhir kali si Laila kan curigain Valir kan? Terus ya, langsung ya, dibunuh. Ya, Limbusan badang di sono juga loh. Enggak, aku pasti enggak mungkin. Aku pasti enggak mungkin soalnya aku udah nuduh Kari. Ayo Valir. Kalau bukan si Link nih. Bener kayaknya gila Olive lagi wangi banget hari ini sih. Wangi banget sih. Oh kan Olive, kan kalau yang lain gak kebunuh loh. Iya. Mantap. Gila ya Olive. Sabar ya yang belum jadi impostor ya. Iya bang. Ini Olive mesti band nih kalau jadi impostor. Pakai baju biru, aku hari ini pakai baju biru soalnya. Hoki kali. Oh, lu taiklop berarti ya? Lu taiklop ya? Hah, bukan. Nggak, maksudnya dia pakai baju biru in real life. Iya, sekarang lagi record pakai baju biru. Emang kenapa Liv warna biru? Bukannya biru artinya sedih? Nggak tahu, hari ini hoki. Terus duduk di kursi gaming. Biasanya kursi yang merah itu, kondangan itu. Kursi kondangan nggak tuh? Patrick kemana, Liv? Patrick pergi keluar. Iya, masa pergi ke dalam? Iya, dia keluar. Oke, ya kita jadi crewmate guys. Padahal tadi kita jadi impostor, makanya nggak ada yang DC. Tadi tuh Yonglex tuh DC berkali-kali gitu. Oke, kita langsung ke light aja. Ini ada Gatot, warna putih ya Gatot. Oke, udah langsung benar. Ada Kadita, kayaknya Justin Kadit, nggak tahu sih guys. Nggak tahu. Nama aku Hayabucin guys. Wih, Zaz lagi ngeliatin Vital. Jalan ga nih? Jalan sih. Wih, mati dua. Iya, mayatnya dimana? Aduh, gua ngafal map ini ya, gimana dijelasinnya ya. Pokoknya gua turun tuh di lorong. Terus pas jalan ke bawah, gua liat ada mayat. Ini lancir sama Zaz dah nih. Zaznya sendirian tadi ya. Ngecek siapa yang masih hidup, masih... Ini Lancelot sama Zaz sih, kayaknya tadi kita pada di CCTV semua. Tadi aku lihat Zaz lagi di Vital, bener. Pengen dia di Vital. Ya, bisa aja, gimmick. Itu tadi mayatnya di mana? Di bawah. Bawah ya. Kanan atau bawah kiri? Kanan. Ya, paling deket sih Zaz itu sih. Kita soalnya benar-benar abis dari light, itu kita benar-benar di CCTV. Ngapain imposter ngelihat Vital? Itu udah terlalu jenius, Bang Radit mungkin. Lu kan kalau lagi di Vital, kalau ada mati harusnya lu report dong. Emang lu ngeliat yang mati, Zaz? Waktu gua di Vital belum ada yang mati. Iya, berarti kita semua aman, yang baik yang ada di Vital maupun di CCTV. Sekarang pertanyaannya Lancelot di mana? Oh iya, Lancelot nih. Udah Lancelot. Lancelot ngomong dong. Lancelot kenapa kok diam aja? Iya, Lancelot siapa sih? Tuan Muda Pandu ya? Oh, Just No Limit. Enggak, Just No Limit. Just No Limit Karina kayaknya deh. Dia mute. Dia ngomong. Dia ngomong. Dia ngomong siapa sih? Jangan banget kok Lancelot. Eh, dua lagi. Ya. Oke, lightnya langsung mati, guys. Langsung benerin aja. Kasian banget itu Lancelot, kagak ada pembelaan, dia enggak ngomong sih. Identitasku masih belum terbongkar, guys. Gila, double kill mulu ini kita harus buang nih, kalau kita nggak buang, kita tinggal di double kill, kalah. Yang report siapa yang report? Gue. Lu? Iya, tadi gue. Tadi kami yang report, lu juga bukan? Iya, gue tuh di sini tadi barengan sama Zaz, sama Gatot. Lu di... Ih, bohong. Orang gue di security, cok. Bukannya yang putih tadi, gue tadi barengan. Ih, bohong. Bener, jangan vote cepet. Ini mayatnya di mana sih? Mayatnya di situ, coy. Gimana? Di mana? Tempat yang buruk. Wah, ini sih Gatot sama Zaz berarti. Gua self report sih. Ini Gatot sama Zaz bela-belaan loh. Lu vote dulu. Antara siapa? Enggak, Gatot sama Zaz. Zaz. Gatot sama Zaz. Terakhir, ya. Yes. Ya, Bang Yonglex jangan ya. Dengan self report gua aman ya. Terakhir meta berapa? Bukan gua yang bunuh kok, Mas. Bukan saya. Mantap.
Astaga, Cigo save report loh. Oke, ini antara putih. Untung aja feeling gue kuat ya. Iya gila, untung. Kalau putih nggak mungkin, soalnya gue yang nuduh Cyclops. Gue juga nuduh Cyclops tadi. Oh, gini aja. Gimana ya? Tadi tuh ada 4 orang, ada Kian, ada Cyclops, ada putih, sama hitam. Aku hafal, terus aku tinggalin mereka sama. Iya. Nih. Gue ngeliatnya ada God, ada Cyclops, ada Zax juga. Nah, nih. Terus gue pun nggak tahu kalau itu ada mati. Makanya kan gue bingung dulu di mana. Pokoknya aku terakhir tinggalin kalian berempat di security. Berarti tinggal putih sama hitam. Ya udah kita buang aja dua-duanya. Kan kita tetap menang. Iya. Ya. Belum tentu safe. Kalau dua-duanya salah, itu yang masalah. Tadi kan Cigol bilang bukan dia yang ngebunuh. Berarti udah pasti orangnya ada di situ. Nggak mungkin Hayabuchi, nggak mungkin Mosko, nggak mungkin Gord. Berarti antara dua orang itu. Jadi kalau Gord ada di situ juga, cuy. Gord ada di situ. Sama impostor ngomong sembarang. Dia nggak soalnya kan belain Cyclops. Belain Cyclops. Siapa tersangkanya? Siapa sih? Tersangka paling berat. Zah sama Gatot. Soalnya ada di lokasi kan. Enggak sama Gord juga. Kan dia impostor. Kenapa kita bisa percaya sama impostor gitu? Lah, gini, siapa gini. Bilang gue impostor? Kita bagi dua. Ngomong gitu terakhir. Woi, logikanya gini. Enggak, itu kan tadi Cigo. Gord ini belain si Cyclops nuduh gue sama si Zax gitu. Ya emang aku terakhir tinggalin kalian berempat di security. Aku terus ke bawah. Putih atau hitam, guys? Iya, putih. Zax. Wah, dimatiin cuy lampunya. Nah, ini langsung aku langsung mencet tombol report sih kalau misalnya ada yang meninggal sih. Kalau aku curiganya sama Kelvin sih, entah mengapa ya. 1, 2, 3, 4. Ketahuan depan mata, ya bucin ternyata. Enggak, ini Zaz. Aku jelas-jelas lagi di vital. Ini Zaz, percaya. Enggak, percaya Bang. Percaya, sumpah. Zaz. Sumpah, Fus. Enggak, ya kalau misalnya, nih, dia tuh excited banget. Sedangkan aku lagi di vital, aku ngecekin itu pas banget Kelvin meninggal. Aku langsung mau pencet tombol emergency, tapi dia keburu saya report. Aku lagi di vital. Aku beneran lagi ke vitalnya? Aku lagi di vital, aku habis benerin light, aku langsung lari ke vital. Kapan ke vital lah? Lah, ini lagi di vital terakhir. Gini, Bang Yonglek, ini kita sama-sama pakai kepala dingin ya. Nah, ini Zaz. Udah, Bang, ini Zaz sumpah. Ya, ini enggak, jangan kasih gua sumpah, itu dia. Itu dia sumpah. Aduh, nadanya Zen sama sih jadi imposter mangga imposter betul. Nah, nih, kronologinya gini. Nih, ya udah. Kepala dingin dulu. Ya udah, aku ceritain. Tadi kan si Cyclops waktu dia mati kan dia ninggalin wasiatnya kan bukan gua yang bunuh itu supaya ngecoh kita semua. Enggak, ya emang dia bukan yang bunuh. Aku pikir kalau misalkan dia yang bunuh self report tapi dia nggak ngaku. Lah. Bunuh gua sama Gatot gitu. Oke. Okay. Ya nih, Bang Ewat lagi di mana? Aku dari tadi di vital sih, abis itu aku. Hah? Di vital? Kamu? Di vital. Aku lagi di vital loh. Mungkin enggak, sumpah. Aku lagi di vital loh. Aku kok enggak lihat Bang Yolek sih? Oke, gua tahu impostornya siapa. Zaz, sumpah. Vote Zaz dah. Nah, cakep. Mantap Bang Jago. Sumpah. Mantap Bang Jago. Ampun Bang Jago. Mantap. Udah enggak bisa Abe ya. Udah enggak bisa Abe vita gitu ya. Lagi. Tahu enggak gimana cara nebak yang terakhir? Gimana? Itu Jen, tadi begitu aku coba, emang aku bener di vital, terus aku ke emergency. Tadi makanya aku bohong, tapi ternyata kelihatan pas Jen ngaku, si Zax dalam hati tuh yes, akhirnya dia mau percaya gue itu. Makanya dia diem kan, pas Jen ngomong. Ketahuan kalau dia mantap. Astaga guys, crewmate. Apakah Mia bisa menang di sini bersama diriku? Itu lupa di mute apa gimana tuh? Iya, ngeprank ya. Kayaknya ada unsur kesengajaan tuh, guys. Lagi. Guys, mau coba vote Mia gak? Tadi Jess nolong. Bukan.
kan Mia atau gua di atas. Di mana? Gua Mia? Di atas lagi mesti. Guys, demi Tuhan, warna Kadita namanya Kadita ngebunuh depan muka gue. Kalau orang yang kurang pinter jujur sih. Iya. Oke, berarti maksud lu gua kurang pinter gitu. Iya, coba kita ikutin ya. Si Jess apa sih kan curiga sama Jess? Tadi dia tuh kayak sengaja gitu. Antara pokoknya si warna hijau ya. Dia sengaja. Jangan bertanya sama Jess, sumpah. Mia, padahal Mia tuh bukan impostor. Jangan, udah jangan dihirauin. Dia lagi gak ada konten, gak jadi impostor dia. Kan mati lagi dia. Dia aja mati dibunuh orang. Eh, tadi dulu. Dia enggak mati deh kayaknya. Radit yang mati, Bang Radit yang mati. Dia cuma nge-mute doang. Woi, lu jangan mute woi kalau belum mati, kalau enggak di-kick loh. Dia acting, dia lagi acting. Kalau belum mati jangan mute. Pura-pura itu. Curang banget lu. Eh, benar. Wih, nice. Kadita siapa ya? Orang pintar tuh licik. Orang bodoh pasti jujur. Mana Kadita? Iya, nyebelin lu gua tampol entar. Wow. Gue yang lihat ada apa, gue lagi di vital. Gue mati tuh. Gue di vital, pas gue cek tiba-tiba kan udah enggak ada yang warna hijau muda. Makanya gue report karena vital cuma sebelahan sama meja report, tapi gue enggak tahu mayatnya di mana. Tadi aku sih curiga dia self report lagi gak sih, Cigo? Ayo. Ya astaga, ini seriusan enggak serius. Ayo. Sungguh. Ini gue tadi lagi di vital, lagi ngedensi, lagi yang swipe card. Kalau ada mayat, lebih baik dicari aja enggak sih? Cuman lama juga ya nyarinya. Soalnya kalau kita mencet emergency, mayatnya hilang. Jadi kita enggak tahu ya. Guys, gue bakal nempel Mia dulu ya. Pokoknya gue tempel. Oke, kalau misalnya gue mati, berarti yang like ya. Nggak mungkin gue bunuh lo, gue bukan impostor. Kan nggak ada yang tahu. Cigul ngomong gitu, aku jadi curiga sama Cigul. Gue juga ngerjain tugas terus ini dari tadi. Udah. Tugas apa tuh Cigul? Cigul pasti yang kalah pasti. Aman. Udah. Kalau bukan gue. Kadita itu siapa ya? Kadita. Nggak tahu sih. Aku masih nggak tahu sih Kadita itu siapa dan Jesselim. Itu aku nggak tahu sih Jesselim beneran lupa nge-mute apa. Oke, apanya tuh? Lightnya mati. Oke, kita langsung dengerin aja. Coba kita lihat ya Mia. Nambah sih. Coba kita lihat ya. Nambah sih Mia, nambah sih guys. Guys, dari tadi gak ada apa-apa. Gua sih curiganya beneran Mia deh. Tapi tadi gua tuh bareng sama Aurora terus-terusan tuh. Aurora ikutin gua terus tuh. Mayat dari mana mayat? Ketemu Ganger. Iya, soalnya aku liat Mia tuh kan jalan kan. Ijo-ijonya aku ikutin terus. Mayatnya di mana ini? Mayatnya di mana? Berarti aku sama Mia, aku bisa clear Mia. Terus yang lain gimana nih? Aku kan ngeliat Freya ngerjain ini lampu. Yeah, yeah. Aku sih bisa nge-clear Freya, Aurora, yeah. Mia. Terus kalau aku gak mungkin karena aku tadi yang ngeliat yeah, banget bener, si bener. Ijo. Aku sih berarti suspeknya Granger berarti ya. Atau Moskov. Berarti Granger. Moskov enggak. Granger kok kayak hilang sih? Tadi kan gue jalan sama Aurora tuh. Yang Granger tuh gue yang ngeliat ini, yang ngeliat si Ijo. Tapi tadi kayak lu hilang gitu, kayak masuk fan ya? Atau enggak? Enggak tahu sih. Kagak, gue belum pernah masuk fan karena gue bukan impostor. Iya. Berarti antara Freya sama Aurora ya? Gue enggak ngeliat. Enggak. Antara Johnson sama Moskov sih. Kalau enggak, atau kita voting Johnson dulu. Aku sih Johnson. Johnson di pojok kanan. Aku sih. Enggak, aku di pojok kanan loh, gak ada kamu. Aduh, aku lagi download loh, kok bisa tiba-tiba aku, buset dah. Kalau Moskov aku liat di CCTV beneran ngeliatin vital terus. Berarti si Jen nih, dia bilang dia di kanan padahal dia gak ada. Aku sama si Cigo di kanan. Wah iya. Waduh, bahaya. Wah. Yaudah kita tempelin Granger aja ya, soalnya fix banget anak bukan. Guys mau ikutin gue enggak? Ini ke communication robot. Ya. Yeah. Buset, baru juga mau jalan. Kenapa report? Hah? Ini si Jen namanya apa sih? Jen Aurora. Mia tuh Cigul, Ranger aku. Mia Cigul.
Oh iya iya iya, oke 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 oke. Freya itu siapa? Freya Kelvin. Freya gua. Bisa jadi Kelvin sih. Iya. Kenapa pengen tahu gitu kan, mencurigakan. Eh tapi enggak, tapi soalnya tadi itu si ini bilang apa sih? Si siapa? Olive. Olive bilang enggak, dia enggak ngelihat lu di kanan. Enggak, Olive di kanan bawah apa atas ya? Itu hah? Itu juga enggak tahu sih. Gua cuma itu juga enggak tahu sih. Otak siapa? Kita tuh beneran lagi di Mad Bay. Kita beneran lagi di kanan, aku sama Mia. Oh iya, udah skip dulu. Eh, temenin aku dong ke spesimen. Aku dibunuh lagi. Enggak. Ya kalau misalnya kalau bagi dua, bertiga sama berdua. Kalau misalnya dibunuh kan berarti orang-orang tahu itu aku. Iya, benar. Oh, oke, baik. Ayo, Cigul, Jen sama gua ke spesimen, gua juga belum ngerjain di sana. Oke. Okay. Lah, Cigul mana, Cigul? Nah, ini Cigul nih. Ayo, sini atuh. Ah, selesai. Wah. Ini kalau sampai Mia yang imposter, Cigul kurang ajar banget sih, guys. Ujung-ujungnya jalan loh. Oke. Ini kita tinggal nunggu aja sih. Astaga. Wah, gila. Mia. Kamu depan mata gua, please percaya Freya. Kelvin lo beneran. Mia depan mata gua udah jelas Mia. Jurus teleport ini udah enggak berlaku. Sumpah ya, Alex sering banget terjebak di situasi seperti ini. Emang kau lagi mana, Pin? Di security, jadi di security itu lagi lihat security. Kau tidak tiba, itu cuma bertiga doang. Cici gue. Tidak tiba sih. Gue nggak ada cerita apa. Gue tuh takut. Tapi sel report lagi. Gue lagi ngecek CCTV. Ini Mia. Jangan. Kayaknya Bang Alex tahu deh. Gue lagi lihat CCTV nggak. Udah pasti. Bener Mia kan? Mia kan? Udah. Oke. Yeay, sumpah. Sumpah Mas Yonglex emang paling pinter lah. Gila. Gila sih, Yonglex sih udah teruji sih. Mia. Kenapa lo tau, Lek? Kenapa? Kok bisa lo tau? Dari nadanya sininya itu sama si Kelvin. Kelvin kan gue udah pernah nonton gameplaynya Kelvin. Imposter please, hari ini aku belum jadi impostor. Astaga guys, kenapa aku tidak jadi impostor hari ini? Ini gak apa-apa lah ya. Seru juga jadi crewmate soalnya dari tadi kita rata-rata hampir menang terus. Rata-rata. Kufra sih kayaknya bukan sih, ijo-ijonya naik ke soalnya. Kita, aduh ini juga aku takut sih guys. Soalnya dia nggak nongkrong di Vital, karena dia katanya lagi makan dimsum. Ya kita lihat ini ya, Vital ya. My God. Hellcard membunuh Mia. Dina. Emang dilihat, lo lihat. Gue namanya Hellcard, tapi gue ngelihat Carmilla bolak-balik. Carmilla yang warna kuning bukan? Iya. Gue nggak bolak-balik, gue itu baru masuk doang dan gue ngelihat ada Hellcard gitu loh. Ya udah, ini kalau dari tuduhan ya keluarin satu aja dulu. Iya, Hellcard udah, tapi bukan gue ya. Gue soalnya lagi Hellcard. Ya udah, itu gue bukan ya. Kalau bukan gue ya udah, kalau gitu Carmilla ya. Itu gak, Hellcard gak apa-apa. Jadi gini, tadi di bawahnya situ itu ada Kufra gitu. Dan itu harusnya Kufra itu ngelihat mayatnya, harusnya. Enggak. Enggak lihat, enggak ada tombol. Kufra. Kufra juga enggak ada tombol apa-apa tuh. Kok Carmilla nuduhnya gue ya? Ya, jadi Kufra ini sih ijo-ijonya jalan. Kufra ijo-ijonya jalan. Kufra tadi ada di bawah situ sih, ada Kufra. Nanti kayaknya Justin nge-prank deh.
Soalnya dia dari tadi bolak-balik juga. Justin, siapa sih Justin? Justin Carmilla. Ampun. Tapi gue sih Enggak. Enggak apa-apa, koordinnya dulu Helcrut. Tapi udah Helcrut dulu. Anak, temannya siapa, Anak? Anak temannya siapa? Gua enggak punya teman, gua tadi cuma lihat. Kalau enggak mau ikut sih yang lag. Ya udah sabar, napa lagi makan dimsum nih? Ya Allah, dua petik, ya dua potong lagi. Oh iya, lagi makan. Ya udah, kalau buat gue Carmilla ya, Carmilla ya. Tigril nge-vote gua ya, Tigril nge-vote gua. Ya kan, bukan kan ya, gue getok lu Justin lu. Bang Radit ya, jangan-jangan. Wah, Justin, si botak. Gufra sih udah gak mungkin sih, soalnya IG-nya nambah guys. Lightnya mati cuy. Wah, ada yang mainin tuh. Please jangan mainin lampu. Rame banget. Ada Minotaur, Kalita, Saber. Terlalu banyak. Bingung. Apalagi botak? Enggak, gini. Gua itu bener-bener. Kenapa orang enggak ada apa-apa sih? Iya. Tadi itu gini, jadi ceritanya gini loh. Pas memang tadi Hellcard keliru gitu ya, tapi di bawahnya tuh bener-bener ada warna oranye gitu. Gufra bukan Gufra, gue bisa lo nudih lagi keluar lagi salah. Gue udah percaya sama lo tadi ya Justin ya, gue udah percaya sama lo loh. Menurut gue sih cepot dulu aja deh ini. Iya, mending lari misi dulu. Gufra temenin aku ya, aku Tigreal. Iya, oke, siap, boleh. Bang Radit yang mana sih? Bang Radit Cyber ya, ada deh. Kadita, iya, Bang Radit. Bang Radit agak mencurigakan sih biasanya kalau enggak jadi imposter dia enggak bawel. Iya, dia bawel banget hari ini. Iya. Kan gimana guys, skip vote atau gimana? Skip. Skip aja. Skip. Oh, ingat jauh-jauh. Malam Minggu Miko lo ingat malam. Jauh-jauh aja dari Bang Radit ya. Iya, ingat. Prospeknya Bang Radit Kadita. Iya, kalau Carmilla aman kan? Kerjain tas dulu. Ya ini kalau gue ikutin ini deh, gue ikutin Kadita, kalau gue mati Kadita ya. Wah, kita nyalain lampu dulu deh. Nggak kelihatan kalau nggak. Wah. Bikin si Minotaur kan bikin mainin sumpah. Ya udah, mumpung imbah sore lagi matiin lampu, kita selesaiin misi aja. Loh. Kok gak manyet, kamu gak report, kamu malah jalan maju mundur. Udah dibilang Kufra sama Kadita. Jelas-jelas gua sama lo terus, Carmilla. Kufra. Orang dia maju mundur. Kufra deh, percaya gua deh, Kufra. Justru ini mayatnya udah segeri gua. Oh gini ya, gua percaya lo dua kali ya Justin ya. Gua percaya lo dua kali ya. Oke, Kufra ya. Oke. Kalau bener Kufra satunya Kadita, kalau bener Kufra. Ya Allah, orang gua kan sama lu. tapi yang mainin lampu Minotaur bukan sih? Enggak, yang mainin lampu. Gua tahu lampunya mau hidup-hidup. Carmilla, gua yang mainin lampu. Astaga, Carmilla! Kenapa lu mainin lampu? Kenapa? Gua mau jadi impostor ketiga gitu. Mau jadi impostor ketiga, cuma nih. Udah Kufra dulu. Lu mestinya setting aja impostornya tiga. Jangan salah berturut-turut ya, berarti ya tahu sendirilah. Tapi ada malah kamu nggak report. Nah, ya, itu udah ada dua. Nggak kelihatan terus, ya kan? Nggak kelihatan terus. Udah, tinggal satu. Waduh. Astaga. Kayaknya langsung di double kill di sana sih harusnya. Ini kalau kita nggak buang, di double kill kalah sih. Jadi mending kita buang aja. Ya siapa kalau kayak gitu? Siapa ya? Buang siapa? Tadi gue bisa clear Kufra, tapi Kufra dibuang. Saber diem doang nih Saber. Lo udah dua kali buang aku orang ya Justin ya.
Ntar. Kalau ini buang si botak aja dia dari tadi foto. Jangan. Ini kayaknya Radit, soalnya Radit towel banget. Iya, Bang Radit. Bang Radit. Ya ampun, orang jelas-jelas gua ngapa-ngapain gua. Siapa Bang Radit? Lu sama Radit kan kalau gua. Astaga, gue lagi makan dimsum. Dimsum gak habis-habis, gak mungkin dimsum gak habis-habis. Tapi emang bener sih, emang bener. Tadi pas kita salah ngeluarin orang, yang lag lama ngevote-nya. Kali ini gue ikutin Bang Radit deh. Ya udah, gue mau bikin dulu. Dia udah nafsu banget ya ngeluarin lu. Oh iya, bikin. Binotor ya. Jadi sampai gue juga salah, berarti kita kalah ini. Kalah ya? Iya. Jangan. Gara-gara lu Justin pokoknya kalau kalah, bodo amat. Orang ngikutin lu dua kali. Bos, gimana bos? Diam doang bos. Iya, Minotaur benar-benar. Ini gue yang milih ya, Justin ya. Iya, Bang Radit yang pilih ini, Bang Radit. Woi, bos kalian takut ya. Thank you. Oke, thank you. Bener ya, kayaknya bener nih kayaknya sih. Kayak bener deh. Nah. Radit sumpah. Penjet bel. Ya ampun, gue gak ada bel. Aduh, gue gak ada bel. Pencet bel! Iya, aku tunggu di ini. Woi, gue yang... Aduh. Mati dong kita. Ya ampun. Lu kenapa nuduh-nuduh orang dah? Jess, lu kenapa sih? Lu buang dua orang baik tau gak? Enggak, tadi siapa yang ngelut ya? Ya kali ini, makasih ya, impostor ketiga ya. Itu ada serius ada, apa? Ada health card loh, ada health card. Benar-benar sih, si kronologinya gini, pembunuhan pertama itu yang bunuh Mia gue. Terus yeah, gue diem di situ kan sengaja. Si Elkart masuk gue ke bawah, Elkart dituduh gue ngakak. Oke, guys, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe kecil ini karena subscribe itu gratis. Hari ini aku benar-benar gak jadi imposter sama sekali. Cuma gak apa-apa ya guys, yang penting kita bisa menang jadi crewmate. Karena crewmate itu adalah imposter yang tertunda. Dan tadi sebenarnya jadi imposter sih guys, cuma ada yang DC dan ada yang kepencet pas 9 orang masuk di room. Yaudahlah ya, kita terima aja, kita harus ikhlas dengan lapang dada. Di hari berikutnya kita akan menjadi impostor, amin. Oke, guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini karena subscribe gratis. And see you in the next video, bye-bye.